3. Oh, terus. Empat RE itu. Ayah kan dulu juga. Masih muda. Iya. Jago. Dewa itu pak sampai ngompol. Nah, itu santai. Punya Mbak Bro. Iya, paradise. Punya Mbak Bro itu. Bener, Pak? Iya. Oh. Kan punya juga. Ya oke, Bu. Ya, saya lagi di jalan. Aku mau subuh juga udah. Mana orangnya mana? Ya.
kita dapat roti dan air mineral ukuran 330 ml seperti biasa. Bener kan? Iya bener. 80 aja. Itu udah dulu 80. Di sini kita masuk lagi gerbang tol Kaliwungu, langsung jos menuju ke rumah makan Menara Kudus Gringsing. Semoga aja Pak Anto masih jalan sampai Jakarta lah minimal. Hehehe, pengennya. Aku cuma taunya Sangkuriang yang bikin tangkuban perahu. Mereka bukan Sangkuriang. Ya apa, Pak? Mereka kan bukan Sangkuriang. Oh. Yang bikin candi itu? Itu Badu Bodo. Iya, salah. Persiapan kita keluar Boleri untuk servis makan di rumah makan Kudus Gringsing ya. Kita masuk rumah makan bareng Ezelin 086. Di sini suasana di RM Menara Kudus Gringsing masih sepi ya. Tapi biasanya juga emang siang angkatan siang tuh sepi. Kecuali kalau musim rame itu rame banget. Apalagi lagi kalau ada Muria Raya. Mari kita istirahat makan, lanjut langsung sana, habis itu baru kita sinematik dan review.
Oke? Yuk. Aku pengen makanannya dibungkus, tapi gimana ya? Masih kenyang soalnya aku makan sate tadi. Ya paling bungkus aja deh. Paling minum teh doang, habis itu langsung review. Dekatnya ya? Oke, tadi bungkus aja, paling teh. Tehnya diminum sini aja gak? Oke, kita sudah bungkus, kita taruh dulu, baru kita review langsung sinematik. Mumpung saya makannya dibungkus. Oke, karena luarnya ini sudah direview, tinggal dalamnya yang belum direview sama belum di sinematik ya. Yuk, kita lanjut aja nge-review dalamnya. Lanjutan yang tadi ya. Maaf tadi kurang gak keburu ya. Jadi makanya sekarang review interiornya. Ngebelain makanan ini dibungkus demi review interiornya. Karena interiornya banyak banget yang harus direview. Keren banget soal dalamnya. Bener kata Mas Rian, ini keren banget sih. Ya, ini kan tadi udah dijelasin tangga untuk memudahkan penumpang, tangga tambahan lah diibaratkan ya, untuk memudahkan penumpang naik ke atas. Wih, ada stikernya. Hati-hati hindari terpeleset. Wih, keren ya. Nah, ini untuk seat CDCB-nya itu adalah, tadi kan aku duduk sini ya. Jadi CDCB-nya kalau misalkan udah diginiin, kalau misalkan kita berdiri lagi itu balik lagi ke tempat asalnya lagi, seperti itu guys. Nah, ini untuk dashboard-nya seperti ini. Ini tampak terlihat elegan banget ya. Dilapisin kulit lagi berwarna coklat ya ini. Terus ada instrumen apa? Ornamen-ornamen kayu gitu. Ini pegangan tangan. Jadi kalau misalkan kalian mau naik, udah dipermudah dengan tangga dan dipermudah naik melalui pegangan tangan itu ya. Seperti itu. Ini pintunya pintu geser. Kita lihat ya. Di sini bagian bondonya tuh ada jamnya juga. Oke, siap. Nah, ini tadi aku sempat nyobain di seat 1B ya ini ya. 1B. Kalau enggak cobain 1C deh. Aku rekomendasi banget. Ini pemandangannya luas banget. Wah, ini menurut aku sih ya kalau double glass ini mungkin yang menurut saya ternyaman karena pandangannya luas banget sih menurut saya ya pribadi ini ya. Nah, itu ada tulisan gajah anti suro. Nah, gajah anti suro itu katanya itu kalau di Google itu kayak wayang gitu, gajah gitu ya. Atau bisa diibaratkan lagi yang persepsi kedua itu kalau enggak salah tadi kata Pak Anto tuh kayak pusaka sakti gitulah. Punyanya siapa gitu. Jadi kayak pusaka sakti gitu. Wah, keren banget ya. Nah, itu ada speakernya di bagian kanan sini. Wah, ini speaker. Itu speaker. Jadi mantap banget. Lover AC-nya tuh yang depan tuh. Di pinggir sini ada. Kiri, kanan, di atas, atas. Jadi gak mungkin gak mungkin panas ya. Nah, ini TV-nya seperti ini. Sudah dilengkapi sama LED-nya juga ya. Wah, jadi kelihatan elegan banget, sumpah ini dalamnya mewah banget sih, sumpah nggak ada obat sih. Nah, ini pinggirnya juga luas banget ya. Tuh, tampak sini juga pinggirnya luas karena selendangnya tuh nggak terlalu besar ya, cuman kecil doang. Emang agak terhalangi sedikit doang ya, tapi banyaknya sih los sih, lega banget ya. Nah, ini partisinya seperti ini. Ini dari karoseri New Armada, partisinya seperti ini. Terus ada cup holdernya juga buat naruh minuman. Tuh, setiap cup partisinya. Terus ada kacanya juga, dan di lampu pinggirnya tuh ada LED berwarna biru ya, lampu interior bawah bagian pinggir tuh. Nah, itu ini menggunakan Denso kayaknya, Denso yang terbaru ya, model terbaru tuh. Soalnya si apa? Tombol-tombolnya tuh modern banget ya. Nah, itu tuh biasanya buat lampu-lampu dan lain-lain. Nah, itu dashboardnya beda banget dari yang biasanya ya. Itu tipnya sudah layar sentuh dari Pioneer. Pioneer ini salah satu merek yang cukup mahal lah dibilatkan ya. Lalu ini setirnya sudah palang 4 dan ini Mercy 1626 dan speedometer juga ada yang putih. Nah, tadi aku sempat ngeliat itu dikasih sama Pak Anto ya, driver yang punya batangannya. Ini tuh dari CKP, Citra Karya Pranata. Itu tuh dealer Mercy yang ada di Bandung. Wah, kemungkinan ini kalau misalkan servis ke Bandung nih. Wah, asik nih ya. Mantap. Ada spionnya, ada jamnya juga. Terus ada hordengnya ya. Hordeng. Nah, ini untuk seatnya. Aku masih penasaran ini dari apa ya? Dari merek apa gitu. Aku nggak tahu soalnya. Nah, ini bawahnya juga lantainya ornamen-ornamen kayu gitu. Nah, ini untuk seatnya. Ini dari mana sih? Pabrik. Ini tulisan-tulisan Cina gitu ya?
Dari mana ya? Kemungkinan sih menurut saya ini dari karoseri New Armadanya langsung sih. Menurut saya, saya juga kurang tahu ini dari mana. Coba tulis di kolom komen, kalian tahu nggak ini dari mana? Ini ada armrestnya, ada ininya apa? Seat beltnya. Terus reclining seatnya tuh ada di sini, tuh tombolnya di sini. Nah ini leg restnya berwarna hitam, joknya hitam dan merah ya. Lalu dikasih bed covernya juga, ada bed covernya dan ada bantalnya juga dengan motif LV ya itu ya, Louis Vuitton ya kalau nggak salah. Nah lalu ini untuk lover AC-nya seperti ini guys, tuh ini lampu nih, wih masih berfungsi iyalah baru. Nah ini stop ini kalau nggak salah kalau misalkan di luar negeri tuh dipakai buat ngeberhentiin driver deh. Jadi kayak kiri-kirinya itu kalau kayak diangkot gitu kan, kiri-kiri gitu. Nah, gitu kalau nggak salah. Tapi kayaknya ini nggak difungsiin deh kalau nggak salah. Nah ini untuk lubang AC-nya seperti ini. Kayak gitu guys. Ini juga diwarnain berwarna merah. Jadi matching banget luar dalam. Wah mantap deh pokoknya. Ada nomor kursinya juga 1A, 1B. Terus, nah ini ornamen kayu buat ngebuka kabin atasnya. Wih keren banget. Oh, ininya sudah USB port ya. Jadi udah bukan kabel lagi, bukan kepala lagi ya. Jadi udah pakai kabel aja doang gitu, enggak usah pakai kepalanya. Mantap ini. Oh, ini ada ukuran-ukuran daya listriknya gitu ya. Ini kayak buat tab ya. Tapi ya udah, jangan ngecas selain HP aja ya. Itu sih saran saya. Kayak gitu. Takutnya ada apa-apa. Walaupun di gambarnya tuh kayak buat iPad gitulah. Enggak ngerti saya juga. Terus, nah ini yang spesialnya lagi, USB portnya bukan di lower AC, tapi di bagian pinggir sini. Nah, emang sih, jadi kabelnya nggak usah panjang-panjang banget. Cuman kasihan yang duduk di sini, di sini. Nanti ketika duduk sini, kabelnya ngalangin ke sini, enggak sih, nggak terlalu ngalangin sih. Cuman pasti ada terganggunya juga sih. Nah, ini lampu LED. Nah, ini dia yang spesial. For your information, di sini ada lambang kayak angel gitu, kayak malaikat gitulah. Ini tuh logo dari PO yang sebelumnya, yaitu PO Zafina atau Queen Alessa ya. Nah ini ada dua gini kayak anak kayak angel gitu ya, ada dua. Nah terus ini ada bacaannya kan Queen Alessa. Jadi saya nggak salah ya. Jadi ini emang diukir sengaja banget Queen Alessa ya. Wah keren. Tapi sayangnya udah dimilikin oleh PO Haryanto. Terus ini konfigurasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Totalnya 30 seat dan konfigurasinya adalah 2-2 ya. Fasilitasnya armrest, legrest, reclining seat. Ada pegangan tangan juga. Nah ini biasanya buat naro-naro barang. Tapi biasanya ini buat kertas aja sih. Kertas-kertas yang tipis-tipis aja. Kalau barang-barang nanti takutnya lama-lama makin kendor ya. Makin jelek nantinya. Nah kalau dipakai kayak gitu nanti takutnya makin kendor. Kalau lama-kelamaan. Kayak gitu. Nah itu hordengnya, tirainya berwarna coklat ya. Terus tong sampahnya berwarna pink. Nah, terus ini pintu belakang. Ditutup ya. Ditutup pakai pintu belakang. Masih aroma-aroma karoseri ya. Nah, jadi awalnya rencana tuh ini tuh buat smoking area. Tapi karena PO Haryanto tuh gak ada yang pakai smoking area ya. Makanya dicabut, dipakai buat tempat tidur driver. Seperti itu guys. Ini pintu darurat. Terus, jadi ini buat driver istirahat di sini, kayak gitu guys. Awalnya tadinya buat smoking area. Ya ada logo Queen Alessa lagi. Kayak gitu guys. Nah, ini untuk pintunya. Nah, ini lampunya, saklar lampunya. Nah, ini tuh Hexos ya. Ini sebenarnya tuh buat Hexos, jadi buat ngerokok. Tapi nggak dipakai. Ini smoking areanya. Jadi dibukain aja gitu kan. Ini kalau nggak salah bukanya ke mana sih? Nah, jadi ini tuh pintunya bener-bener bagus sih menurut aku. Karena tidak memakan ruang yang keluar atau maupun ke dalam ya. Jadi ngelipet gitu. Tuh. Jadi ini ke tengah gini. Nah, widih mantap gini, lihat. Gimana gak keren bos, aku pengen foto ini, keren banget sih. Anjay. Ini ada wastafelnya. Akhirnya hidup tapi kecil, itu buat shower. Dan ini untuk buang air kecil. Oke, jadi di toilet ini tidak boleh buang air besar, hanya boleh buang air kecil saja. Seperti itu guys. Jadi gimana? Banyak kan kelebihannya? Mewah kan interiornya? Wah ini gak gagal sih. Ini bagus banget sih. Keren. Ntar ya, kita sinematik. 1, 2, 3.
Oke, okay, akhirnya beres juga di review dan sinematik. Dan ini unit terakhir yang akan berangkat. Ezelin, Al-Hasbi, dan 103 sudah berangkat duluan. Tinggal unit kita doang yang belum berangkat. Sabar. Dan kali ini driver sudah diganti. Kita akan nyambut Pak Anto ya. Kita berangkat dari RM Menara Kudus Gringsing. Kau itu berapa ya?